melakukan wide image yaitu Oppo F1F. Oppo F1F, saya bentar dulu. Oppo F1F. Itu Oppo F1F-nya lah. MSM 8936. Itu dia kawan-kawan. Dan ini hasilnya tadi setelah kita apa IMEI 0. Itu dia, dan kita baseband nggak ada dalam. Jadi pada malam hari ini kita akan membobol, kita akan mewide KCN dengan IMEI-nya. Gimana caranya? Ini pita basisnya kosong dulu kawan-kawan. Saya perlihatkan kepada kawan-kawan. Pita basis tidak diketahui. Jadi mari kita akan wide IMEI sama KCN-nya. Jadi langkah pertama itu kita klik bintang pagar untuk masuk di mode Edgener. Mode Edgener. Bintang pagar 677 6 pagar, nggak bisa masuk, langsung saja bintang pagar 801 pagar. Oke, semua ini harus diaktifkan, dan setelah itu sambung di USB pakai UV, dan kawan-kawan semua harus mendownload file KCN-nya dan menyediakan IMEI yang akan di wipe. Ini dia, saya coba perlihatkan kepada kawan-kawan semua berapa dekat. Biar lebih jelas, gua atur dulu monitornya. Ini dia kawan-kawan, akan diklik aja identifikasi sebagai mode password setelah dikasih itu. Ya, matikan dulu lampu ini, terlalu terang sekali. Oppo F1S langsung terdeteksi, langsung masuk di service. Lalu kalian klik, lalu di KCN ini di bawah ini kalian kasih filenya KCN yang udah kalian download, langsung tap ke sini. Lalu setelah itu IMEI silahkan kalian kasih sendiri, tapi sebelum kalian wipe KCN-nya, sebelum kalian ini KPST, ini harus kalian download dulu, kalian install, karena tanpa ini nanti nggak berjalan. Ini hanya gantung aja di tulisan pertama, nanti di sini nggak akan dia proses langsung. Jadi saya akan coba wipe dulu IMEI 8619 6619 2732 7330 32 78 2718. Itu IMEI-nya udah saya langsung saya white, saya klik white. Prosesnya langsung di prosesnya kawan-kawan. Ini dia, coba jauhkan dulu.
Oke, itu kawan-kawan. Itu sinkronisasi FS down. Berarti langsung kita refresh saja. Apakah yang email tadi udah masuk atau tidak? Ini posisinya tadi. Jadi kita coba dulu untuk refresh kembali. Kita lepas. Kalau sananya pakai di tespon karena tombol power nggak bisa ini sama saya. Kalau saya pakai tespon di tesponnya saja. Mulai ulang. Kita lihat bersama-sama apakah ada perubahan. Ini hasilnya kawan-kawan di bawah nanti. Nah, coba dulu pendekkan. Pandang wajahmu dan berseru. Kita langsung cek saja. Ini langsung 74. Berarti langsung otomatis di white-nya email lama ini. Kayaknya ini dia. Bukan email yang baru udah kasih. Dan kita lihat pita basis. Di pita basis ini di bawah ada kawan-kawan, saya fokuskan dulu. Ini dia udah ada. Berarti udah bisa kartuan ini. Oke, demikian dan terima kasih. Salam dari teknisi Nias. Bagi kawan-kawan yang telah menonton, saya meminta untuk like dan subscribe channel kita ini supaya channel kita ini bisa berkembang dan baik. Dan terima kasih. Salam, bye-bye.